Ubah foto jadulmu jadi video viral berpelukan seperti ini cuma pakai CapCut cuy. Bercanda-bercanda, CapCut mah belum bisa. Tapi kita bakal pakai AI yang sampai videonya dibuat masih gratisan. Langsung aja kita praktekan ya. Langsung aja ya di browser teman-teman ketik ini video.studio. Nah ini ya, nah pilih try video. Daftar seperti biasa menggunakan akun Google ataupun akun email lain juga bisa. Nah, untuk paket yang free-nya teman-teman bakal dapat 80 kredit nih di sini. Untuk membuatnya pilih create video yang ini. Next tinggal upload aja nih gambar yang mau kita edit. Contohnya yang ini ya. Nah, kalau udah masukin prompt di sini. Kalau gua biasanya pakai make these photos hug each other. Artinya kurang lebih buat kedua foto ini saling berpelukan. Selanjutnya tinggal klik create yang ini ya. Jadi kita perlu 4 kredit nih untuk membuat satu video berpelukan. Jatahnya 80, jadi bisa buatlah sekitar 20 video dengan satu akun gratis. Kita klik aja ya. Nah, nanti dia bakal masuk sebagai antrian di sini. Kalau kita pakai yang berbayar, biasanya lebih cepat dalam pembuatan videonya. Karena kita masih nyoba, kita pakai yang gratisan aja ya. Nanti kalau udah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Tinggal teman-teman download aja. Smooth ya. Bagus banget, kayak real cuy. Padahal pakai AI nih. Tuh, udah lumayan banyak kan yang gue buat. Sampai kredit gue nol cuy. Bang, yang free kan cuma 80 kredit nih. Kalau udah habis, gimana ya? Kalau gue sih, buat akun pakai email baru aja. Sampai saat ini masih bisa. Nggak tahu ya, kalau nanti di abuse sama penggunanya, masih bisa apa enggak. By the way nih, gue iseng pasang status video pelukan AI ini di WA. Ada yang nanya cuy, dan minta dibuatin. Ya udah, kasih aja harga 50.000 per foto yang diedit. Ya, jangan dianggap sebagai main income ya. Anggap aja ini set hustle untuk nambah buat jajan. Lumayan lah, sampingan untuk nambah jajan buat beli saham. Sekarang coba deh teman-teman untuk up di status WA-nya video pelukan pakai AI ini. Kali aja cuy, ada yang nyangkut minta buatin. Jangan lupa backsound-nya pakai lagu Sal Priyadi yang Bunga Matahari ya. Biar tambah greget nih status WA-nya. Alhamdulillah, awal tahun ini pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dari jualan jasa produk digital dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam e-book studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di e-book ini gua bedah semua mulai dari produknya apa, struktur landing page-nya bagaimana, campaign yang gua buat mulai dari testing hingga scale up, semua gua bongkar di e-book ini. Dan pastinya harga semua experience yang gua tuangkan di e-book ini cuma seharga traktir kopi plus roti lah. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi e-booknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Dan dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.